Ayo kita jalan-jalan lagi bersama Devi. Kalian perhatikan nggak? Ini atap gedungnya itu bagus banget. Wah, penasaran nggak sih kita lagi ada di mana? Jadi saya lagi ada di stasiun kereta. Wah, stasiun kereta aja bisa secantik dan seindah ini. Perpaduan arsitektur dari Inggris dan juga India. Jadi dia nuansanya gotik gitu. Terus kita lagi ada di mana sih? Kok orang rame, orang antri? Ya iya dah, ini kita kan lagi ada di stasiun kereta dan ini adalah hal utama, ruangan utama untuk membeli tiket kereta. Namanya CSMT atau Charapati Shivaraj Maharaj Terminus. Lokasinya ada di Mumbai, India. Gedung ini dulu dibangun tahun 1878 dan dulunya namanya Victoria Terminus. Oke deh, kita ikutan antri yuk beli tiket dan kita bisa tahu fakta menarik yang ada di stasiun ini. Kepo nggak sih? Kepo, ada yang menjajakan sesuatu loh. Shivaji Maharaj Terminus CSMT. Aku mau foto dulu. Jadi di situ ada booking tiket, kita kalau mau beli kereta lokal ada bermacam-macam ya. Ya. Hai. Ini stasiun, Bro. Stasiun CSMT ya, gua nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini suasana di dalam stasiun. Kalian bisa lihat ya, banyak sekali yang berseliweran. Dan suasananya bersih kalau kita lihat. Ada beberapa yang juga duduk di lantai mungkin kecapaian. Di sini kita bisa membeli tiket untuk kereta lokal dan juga kereta keluar kota. Dan ini sepertinya bagian extension dari stasiun ya. Foto sebentar deh. Nah, di sini sih memang mereka juga tertib antri. Kalau Anda lihat di belakang saya tuh lagi pada antri di loket. Ya, tapi memang ada beberapa mungkin yang mau duluan atau kebelet sesuatu. Jadi diselak deh. Tuh, kaca patrinya tuh ditanam di situ dan juga ada desain dari apa namanya jamnya. Saya tuh seneng banget loh ngeliatnya gitu loh. Oke, kita harus teruskan perjalanan kita. Tapi sebelum itu aku pengen liatin ke kalian ada fakta menarik di sekitar stasiun. Sebentar, aku mau beli tiket dulu deh.
dalam. Bagaimana aku mau ngerekam orang ini ada rebutan ini? Gak jelas banget. Aduh. Nah, ini loh saya pengen menunjukkan di luar stasiun ada beberapa wanita. Nah, kalau saya dengar informasi dari teman saya, kalau wanita-wanita itu menjajakan sesuatu. Bagaimana ya menyebutnya? Menjajakan cinta, teman-teman. Oke, aku pelan-pelan nih sambil mencuri-curi merekam mereka. Nah, tuh dia ada. Lihat enggak tuh perempuannya? Hai, halo. Aku lagi jalan-jalan di pinggiran kota. Nah, coba deh. Bentar. Itu ada yang pakai baju orange dari kejauhan, kita bisa lihat. Nanti kalau udah mendekati bisa. Tapi ya mereka sih memalingkan muka. Lagian saya juga nggak sengaja ya menangkapnya ya. Cuman saya dikasih tahu aja sama teman saya kalau mereka itu Nah, kalian bisa lihat nih yang bajunya menyala. Ya, di sini seperti itu ya fakta menariknya. Oh iya, itu ada gedung cantik tuh di seberang. Nah, udah deh kita balik lagi ke stasiun. Kita harus pulang ke hotel, soalnya udah capek banget abis jalan-jalan. Jangan lupa subscribe dan kasih komen ya. Dah.